Ayahnya miliki kerajaan bisnis. Talia, putri Rubin Onsu, ketahuan nyuci piring sendiri bantu orang tua. Netizen mengatakan kayak militer. Dilansir ID Online. Pasangan romantis dan gol banget. Sarwenda dan Rubin Onsu kembali menjadi perhatian publik. 4 tahun lalu keduanya menikah pada tanggal 22 Oktober tahun 2013 silam. Sederhana dan tidak sombong, dan yang pasti Ruben dan keluarga memiliki kerajaan bisnis yang tidak terhitung banyaknya. Dibilang kaya raya, bisnis yang dikerjakan mulai dari ayam geprek, resto bernama Warung Besar, kedai kopi, minuman, masak, dan masih banyak lagi. Baru-baru ini sang putri ketahuan sudah bisa mencuci piringnya sendiri. Ayahnya memiliki kerajaan bisnis. Talia putri Ruben Onsu ketahuan nyuci piring sendiri bantu orang tua. Netizen nyinyir kayak militer. Tak begitu berbeda dengan tangkapan warganet di akun gosip @mulutnetizen. Anak aku didikannya ya kayak militer keras, tapi belum genap 2 tahun bisa makan sendiri. Udah selesai bersih-bersihin yang berantakan sendiri, nyapu sendiri. Kalau ada air tumpah di pel sendiri, gak perlu aku mau bilang masih kecil kasihan. Justru dari kecil harus diajarin, ujar salah satu akun. Gimana menurut kalian guys?